Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang juga istimewa dan ditunggu-tunggu umat Islam. Sebab pada bulan mulia inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau juga dikenal sebagai Maulid Nabi. Mengingat Rabiul Awal sebagai maulid Nabi atau bulan kelahiran manusia istimewa utusan Allah Subhanahu wa taala, terdapat keutamaan-keutamaan pada bulan Rabiul Awal tersebut. Seperti pada bulan inilah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dijalankannya salat Jumat untuk pertama kalinya. Termasuk peristiwa lahir dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika memasuki bulan Rabiul Awal, kita dianjurkan mengerjakan amalan-amalan yang baik. Berikut ini adalah amalan-amalan yang dapat dikerjakan umat Islam di bulan Rabiul Awal. Yang pertama, membaca solawat Nabi. Sebagai bulannya kelahiran sekaligus bulan wafatnya sang utusan, di bulan inilah waktu yang tepat memperbanyak solawat. Solawat merupakan doa dan seruan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon berkah. Solawat juga dapat diartikan sebagai penghargaan dan kehormatan yang agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah bersolawat sudah jelas sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Satu di antara bentuk bacaan solawat Nabi yang utama, yang setiap waktu dibaca dalam solat dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berilah solawat sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Lalu yang kedua, memperbanyak sedekah. Bersedekah merupakan amalan yang tiada henti untuk diamalkan setiap harinya. Sedekah juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sedekah adalah pemberian secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sudah menjadi kewajiban sebagai seorang muslim menyisihkan sebagian hartanya
untuk berbagi kepada saudaranya yang serba kekurangan. Sedekah harus dilandasi oleh rasa ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keistimewaan orang bersedekah. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan harta benda di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan surga bagi mereka yang rela menafkahkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Kemudian yang ketiga, melaksanakan puasa sunnah. Mengerjakan amalan puasa sunnah juga sangat dianjurkan di bulan Rabiul Awal. Terlebih, amalan puasa sunnah sebenarnya dapat dikerjakan kapanpun karena terdapat di setiap bulannya. Seperti mengerjakan amalan puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan lainnya. Kemudian yang keempat, memperbanyak amalan kebaikan. Seperti pada bulan lainnya, di Rabiul Awal juga Muslim dianjurkan memperbanyak amalan. Seperti memperbanyak zikir, mengamalkan sholat sunnah, hingga tilawah Al-Quran. Sesungguhnya, mengerjakan amalan kebaikan dapat diamalkan kapan saja. Selain itu, beberapa amalan kebaikan yang tidak akan terputus, bahkan hingga hamba sahaya telah tiada. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah amalan-amalan yang baik dikerjakan di bulan Rabiul Awal. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang Anda alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.